Hai guys, apa kabar? Kita masih diskusi tentang Google Mail dan sekarang saya akan sharing tentang bagaimana caranya membuka email. Saya Jimbal Muntazam untuk Serba Isi. Kita langsung to the point saja. Buka browser. Kemudian kita ketik Google. .com. Kemudian ini klik Gmail. Ya, kemudian kita sign in menggunakan akun jumala.komar@gmail.com. Ya, next. Don't save. Passwordnya adalah ya, next. Don't save. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam email atau mailbox-nya Jumala Komar. Dan ini ada email baru. Ya, kita terima dari Jumala Multazam. Email ini miliknya Jumala Komar, terima dari Jumala Multazam. Yang hitam begini, ini berarti belum dibaca. Yang sudah abu-abu, ini sudah dibaca. Maka untuk membacanya adalah klik Jumala Multazam. Nah, seperti ini. Dan kalau kita ingin membalasnya, ini kita klik ini, balas. Kalau ingin melanjutkannya, kita klik ini, lanjutkan atau teruskan. Teruskan itu artinya di forward. Mau dikirim lagi ke orang lain. Nah, misalnya kita membalas ya. Sekarang kita balas. Balas. Hai Mr. Multazam, email saya terima dengan baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Sudah. Kemudian kita kirim ya. Kirim. Nah, ini berarti kita sudah membalas emailnya Mr. Jumala Multazam. Ya, saya ingin sampaikan sahabat-sahabat tentang membaca email, yaitu bahwa email yang masuk itu ada di kotak masuk. Nah, ini saya tidak bahas dulu yang lain. Saya hanya ingin bahas kotak masuk sama email yang sudah terkirim. Ini tadi kan kita sudah membalas. Kita akan lihat apakah sudah terkirim apa belum ada di kotak terkirim. Nah, inilah yang tadi kita kirimkan kepada Mr. Multazam. Kalau kita klik ini terbuka. Nah, ini jawaban kita tadi. Hai Mr. Hai Mr. Multazam. Email saya terima dengan baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Gitu ya. Ini email yang sudah terkirim keluar dan ini email yang masuk. Nah, demikian sahabat caranya membaca email dan kemudian membalas email. Ya, pada kesempatan mendatang akan saya buatkan yang lain-lain, misalnya bagaimana caranya forward email, bagaimana cara create email. Ya, nanti di video berikutnya. Demikian, dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.